Minggu pagi, 1000 pesilat keluarga silat perisai diri dari penjuru Nusantara berkumpul di lapangan Siwa, Komplek Candi Prambanan, Sleman, Yogyakarta. Kali ini mereka menunjukkan kepiawaian bermain toya. Teknik gunakan senjata toya atau tongkat kayu adalah salah satu yang wajib dipelajari bagi para pesilat perisai diri selain pisau dan pedang. Tak cuma laki-laki, latihan bersama 1000 toya ini juga diikuti oleh wanita. Bermoto pandai silat tanpa cedera, perguruan silat yang berdiri pada tahun 1955 ini kini telah menyebar ke seluruh Indonesia dan juga 10 negara. Di antaranya Belanda, Swiss, Amerika, Jepang, Australia, dan masih banyak lainnya. Kegiatan bertajuk Kesatria 1000 Toya ini pun disambut antusias oleh para peserta. Rasanya senang, bangga bisa ikut. Ini kan acaranya luar biasa dan belum pernah, jadi bisa bangga sekali. Udah jauh-jauh dari Bali ke sini, luar biasa. Iya, ikut. Mengalami kesulitan nggak, Mbak? Kesulitan sih enggak, kan udah latihan di Bali, persiapannya udah lumayan matang. Terus? Harapannya sih supaya perisai diri bisa berkembang lebih pesat lagi dan bisa menyumbangkan banyak prestasi untuk event-event yang lebih besar. Tak cuma melestarikan warisan leluhur, ajang yang digelar selama 2 hari ini turut menyatakan sikap untuk menjaga keutuhan NKRI. Teknik toya itu adalah salah satu teknik wajib, senjata wajib yang ada di perisai diri. Itu semua pesilat perisai diri yang sudah mencapai tingkat tertentu harus bisa bermain toya. Prinsipnya gerakan 1000 toya ini adalah menunjukkan kesulitan dari pesilat-pesilat perisai diri yang ada di Indonesia. Kita siap untuk menjaga NKRI dan siap untuk bekerja mensukseskan pembangunan yang ada di Indonesia. Meski targetkan 1000 peserta, namun jumlah pesilat yang hadir dan mengikuti ajang ini mencapai 1500 pesilat dari seluruh penjuru Nusantara. Sigit Pamungkas melaporkan untuk NET.